kita akan OTW mancing dulu ya guys. Ini lokasinya di perkampungan saya itu. Oke, lanjut kita perjalanan guys. Kita sudah sampai di lokasi. Untuk umpannya saya menggunakan ular balap ya, ular atau ular kandang. Ini umpannya. Ini saya mau cari ikan kecil-kecil seperti water, ikan kaprean kalau di sini namanya. Ush, langsung dimakan bro. Dan di tempatku ini banyak yang bikin atau perajin tahu ya, jadi limbahnya dibuang di sungai dan ini tidak berbahaya untuk kelangsungan alam. Jadi limbahnya langsung air mengalir ke sungai dan ikan-ikan tuh pada seneng soalnya pada makanin apa sisa-sisa dari tahu itu, saripati tahu. Oke, kita lanjut mancing bro. Kita mancingnya di pinggir-pinggir sini aja, soalnya pada ngumpul di sekitaran aliran limbah tahu ini. Oh, oke, dan ini lokasinya di aliran sungai Bengawan Solo ya, tepatnya di saya tinggal ini di Solo, Solo Sukoharjo Jawa Tengah. Ikannya pada ngumpul bro, tuh pada makanin sisa-sisa tahu itu. Oke, kelihatan ya, mantap. Ikan kecil bro, water bro kalau di sini namanya. Oke, mantap. Oke, wah dimakan guys. Tuh, dan limbahnya itu selalu ngalir terus ya, soalnya banyak yang bikin tahu. Paling nggak sampai jam 3 udah pada selesai dan nggak ngalir lagi. Tuh alirannya putih-putih tuh. Itu sari, sisa sari pati tahu. Jadi itu yang ditungguin sama ikan. Dan ikannya gemuk-gemuk soalnya makannya, nah, makanannya terjamin dari sisa-sisa tahu, limbah tahu. Terak. Kalau yang agak besar ntar kena. Ini baru dapat segini, dapat nila juga. Wah, enggak kena bro. Agak susah kalau yang kecil-kecil tuh. Ini udah agak lumayan panas ya, jam 12-an mungkin ini. Dan itu sungainya dalam itu bro, kisaran 4 meteran lah, 4 meter 3 meter. Sapu-sapu bro, bro. Kirain ikan nila. Duh, gak repot.
juga megang.